Walaupun dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara, tiada komitmen dilafazkan oleh Menteri Kewangan bahawa skandal kecurian wang negara seperti 1MDB ini tidak lagi akan berlaku. Tiada jaminan diberikan bahawa langkah-langkah pencegahan menyeluruh sedang atau akan dikuatkuasakan bagi mengelak dari jenayah ini berulang lagi. Sebelum gejala rasuah dan salah guna kuasa menjadi amalan biasa yang membinasakan negara, saya menyeru kepada pihak kerajaan untuk memeranginya dengan segala kudrat yang ada. Jangan dibiarkan berbilion wang negara hilang tanpa sesiapa pun dipertanggungjawabkan atas alasan kekurangan bukti, rasa hormat tak bertempat kepada bekas Perdana Menteri walaupun sudah didapati bersalah oleh mahkamah, atau kerana kegagalan menjejaki pesalah yang bersembunyi di luar negara. Saya percaya kalau tindakan paling tegas diambil ke atas semua pesalah walaupun setinggi mana jawatan yang pernah disandang, tiada siapa akan berani memecah amanah yang diberikan. Jelun. Keputusan yang masih tertangguh walaupun sudah 6 bulan berlalu dalam kes SRC dan pendakwaan yang tidak membantah pelepasan pasport pihak kayangan yang disabit kesalahan sangat tidak masuk akal. Masa dah tamat je lah. Ya, nak landing dah. Sebelum kalau landing, inilah sikap mahkamah dan peguam negara, negara akan hancur akibat penyelewengan pihak yang rakus menyalahgunakan kuasa. Agar kita tidak berdolak dalih mengenai masalah 1MDB ini, saya ingin cadangkan hutang 1MDB yang sangat membebankan rakyat ini dijenamakan semula dan dinamakan hutang NTR kerana pekan yang bertanggungjawab sepenuhnya di atas skandal antarabangsa ini. Dengan itu, Jelon, boleh sekejap. Tak ada masa. Saya ada lagi 7 orang. Setengah minit. Tapi sebelum pukul 2, saya minta maaf. Setengah minit je. Dengan itu, saya mohon supaya Menteri Kewangan menjawab persoalan-persoalan yang telah saya timbulkan. Sekian. Terima kasih.